Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana pasar setelah hari raya Cina. Ini mau deh, ini mau deh. Ini masih semua sudah pada normal membuka. Ini suasana setelah lebaran Cina nih guys. Ya, beginilah ramai pula. Ini baju-baju tidur. Baju-baju tidur dan bermacam-macam itu seperti pernik-pernik korek. Orang pada masih keluar juga belanja, nggak tahu belanja apa aja. Ini untuk holder, apa itu untuk HP ya, holder HP. Biar nggak capek. Berapa ini harganya? $10 nih. Ini kipas-kipas kecil. Tapi sekarang suhu masih dingin jadi nggak perlu pakai kipas. Terus ini kabel-kabel $20 nih. Ini yang tiga, ada tiga ini, nggak tahu harganya berapa. Oh, 50 harganya yang tiga charger untuk HP. Dan ini jaket selana. Terus ini pernik giok ini. Sio. Sio $20. Ada warna coklat. Ini anjing, sio anjing. Ini 2023 kalau tahun. Nah, ini kan ada tulisnya untuk tahun 2023. Sekarang tahun kelinci. Yang cocok adalah untuk apa ya? Ini kalau anjing. Dragon. Oh, kalau sio dragon pakainya yang apa ini ya? Kalau sio dragon pakainya yang kambing. Kalau sio rabbit pakainya yang anjing. Oh, ginilah. Ini kepercayaan orang Cina itu harganya 43 ini digantungin. Ini handuk-handuk kecil, dari kecil hingga yang besar. 5 lembar 20. Terus ini ada tali-tali sepatu, sisir, kancing, baju, bermacam-macam ya guys. Terus nggak tahu ini apa ini. Oh, untuk memasak $100. Jadi ini baju anak-anak warna pink. Ini baju anak-anak dan ini mainan mobil-mobilan untuk anak-anak. Ada helikopter, tank, kapal laut, bermacam-macam ini.
Oh, ini kapal laut harganya berapa? 69 nih. 69 semuanya. Dan ini handuk-handuk. Terus itu juga pernik-pernik perhiasan seperti kaca. Ini kacamata, ini yang minus. Ini baju-baju Cina untuk anak-anak ini. Ini warnanya, ini apa ini? Warnanya pink ya. Pink tua. Merah, dan itu juga merah. Pasar tradisional di Payinkai. Seperti ini. Terus ini pernik-pernik emas-emasan yang seperti emas benaran ini. Ini giwang ini. Terus ini gelang, gelang-gelang. Ini cincin dari Korea ini. 49 satu, kalau 2 80. Ini cincin-cincin ini, guys. Ini juga gelang, ini gelang tangan. Jadi seperti emas beneran ini. Kalau nggak tahu, seperti ini yang gelang kaki ini. Modelnya bagus-bagus. Kalau ini yang cincin ini 29 satu, kalau 22 50 emas Korea. Udah, terima kasih dulu. Saya akhiri buat sahabat-sahabatku semua. Semoga semua tetap sehat walafiat dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Terima kasih.